Kesempatan kita yang paling bagus. Diam, sudah di sini.
habisi janda Masura itu sampai hancur. Oh. Ayo, ayo.
Dalam semedi itu, saya bertemu dengan manusia kera yang mengaku dirinya sebagai Resi Subali dan mewariskan ilmu itu kepada saya. Saya tidak menyangka kalau ilmu itu benar-benar ada. Saya pikir hanya dongeng. Oh, Suliwa. Saya ingat dia. Sejak pulang dari Bojonegara, saya belum menjenguk dia, Nyai Dewi. Luka-lukanya sudah sembuh sama sekali, Gusti. Dia sudah mulai melatih jurus-jurusnya dan mencoba tenaga dalamnya. Anak itu memang sangat luar biasa. Dia terkena ilmu rengkah gunung, tapi masih bertahan hidup. Sementara saya hampir saja tewas. Gusti Prabu, saya yakin mereka tidak akan berani menyerang lagi Kandapati. Paling tidak dalam waktu dekat ini. Ya, Gusti. Gusti Prabu, seumur hidup saya baru kali ini saya melihat peperangan. Terus terang, saya sangat mencemaskan Kanda Batik Madrim yang harus menghadapi pengeroyokan. Guru, darahnya masih tidak mau berhenti, Guru. Guru. Ada urat saraf di dadanya yang getas. Minumkan kembali obat luka dalam ini kepadanya. Ini tidak terlalu berbahaya. Besok dia pasti sudah sembuh. Nyai. Apa? Saya baru percaya omongan Nyai bahwa Angling Dharma dan Patih Batik Madrim itu benar-benar sakti mandraguna. Terus terang, sampean itu terlalu bertahan, terlalu jumawa. Aku sudah berapa kali menghadapi mereka, tapi aku belum mampu untuk mengalahkan. Meskipun mereka hampir mampus kupukul dengan aji rengkah gunungku. Nyai juga kenal dengan pendekar wanita yang menolong Angling Dharma. Dia itu adalah istri mahakuru dari Subali. Tapi aku puas. Aku berhasil membunuh suaminya dengan ilmu warisan dari bapaknya sendiri. Tentu dia sangat dendam kepada Nyai. Kesaktiannya sangat luar biasa. Dia memiliki ilmu Pancasona. Menyesal. Dulu tidak sekalian dia aku binasakan. Aku yakin ilmu yang didapatkannya itu sesudah kematian Mahasura suaminya. Siap, Mo. Aduh,
Kemati ya. Sabar tuan. Tunggu. Ini. Weh, hebat. Kali ini tuan pasti kena. Ayo. Lihat. Tuan sudah siap. Mundur. Apa? Mundur. Duduk. Mau tidak? Ini ayam paling enak di dunia. Enak. Apa he? Apa hu? Habis latihan ini, bisa ngomong juga. Maaf Gusti Prabu, Nyai Dewi, hamba tidak mendengar langkah Gusti. Tapi tadi Bongo melihat kedatanganku, betul kan Ngo? Kenapa kamu tidak menghormatiku? Gusti, ayam taruh Ngo. Maaf Gusti Prabu, maaf Nyai Dewi. Tuan kelewatan kok. Badan saya dibuat kaku, aduyum. Sampai saya tidak bisa tersenyum. Itu bagian dari latihan. Maaf Gusti. Maaf Gusti. Kemarin malam, si Bongoh mengatakan bahwa Gusti Prabu sudah pulang dari Bojonegara. Tidak apa-apa. Kamu kelihatannya sudah pulih kembali, Seliwa. Iya, mudah-mudahan 2 atau 3 hari lagi semua gerakan dan seluruh tubuh saya sudah pulih kembali, Gusti Prabu. Bagus. Tujuan utama kami adalah menemukan kembali anak kami. Betul, Empu. Yang kami khawatirkan, kalau saja anak kami jatuh ke tangan orang-orang jahat, Empu. Betul. Seekor anak kucing akan jadi beringas kalau dipelihara harimau. Tapi saran saya, kalian tidak perlu ngoyo. Karena semua permainan di Mayapada ini sudah ada yang mengatur kapan dan di mana kalian akan menemukan kembali anak kalian. Terima kasih, Empu, atas kebaikan Empu kepada kami selama ini. Kalau kebetulan kami melintas daerah ini, bolehkah kami mampir kemari, Empu? Pintu rumah ini selalu terbuka untuk semua orang yang berniat baik. Maaf. Kalau kalian ketemu Aditya atau kedua adiknya, tolong sampaikan bahwa kakeknya sudah kangen dan menunggu di sini. Baik, Empu, dengan senang hati.
Terima kasih. Wiku, Wiku akan menetap di sini. Iya, paling tidak sampai yang punya rumah bosan. Nurgandini, mungkin sudah berhasil menunggangi Prabu Pancatnyana dari Simbar Manyura. Iya. Padahal Simbar Manyura dengan Malopati sudah memiliki perjanjian perdamaian setelah Prabu Kalawardhati tewas. Maaf Gusti Prabu, apa Gusti Prabu berencana untuk menyerang balik negeri itu? Kita harus mencermati gerakan mereka dengan lebih teliti. Iya. Kalau kita lihat kenekatan dari Patih Kalamurka, saya yakin mereka mau menyerang kita. Iya, benar. Itu salah satu hal yang mengharuskan kita untuk menyelidikinya. Seluruh pasukan Malwapati harus siap siaga perang. Nyai Dewi. Maaf, Gusti Prabu. Apakah tidak sebaiknya kita mengirim Telik Sandi ke sana? Sebenarnya kita punya orang kepercayaan kita di sana. Tapi dia sudah lama tidak sowan ke Malwapati. Kituntang. Apa dia masih hidup? Iya, iya. Kituntang. Ada kabar kalau dia membuka warung di Kuta Raja Simbar Manyura. Saya bersedia menjadi penghubung, Gusti. Nyai Dewi, kami banyak memiliki tenaga telik sandi di sana. Jadi lebih baik... Maaf, Gusti Prabu. Nyai Dewi juga sedang mengejar Durgandini. Mungkin tugas itu bisa sejalan dengan niat beliau, Gusti Prabu. Benar, Gusti. Bagaimana Kanda Patih? Ya. Kalau Nyai benar-benar mau pergi ke Kota Raja Simbar Manyura, cari Kituntang. Kemudian serahkan cincin ini. Ini merupakan tanda kalau Nyai benar-benar utusan Malwapati. Gunakan jurus Kalang Sembilan. Saya sudah lupa bentuk jurusnya, Romo Pangeran. Lakukan saja, anakku. Aku akan menuntun gerakannya. Sudah lama saya melupakan jurus itu.
Jurus pedang Padepokan Sugalo yang paling hebat. Ya, Kalang Sembilan. Malopati pasti tidak akan tinggal diam atas tindakan yang kita lakukan. Bukan tidak mungkin kejadian 10 tahun yang lalu akan terulang kembali. Gusti, dulu saya pernah menyarankan supaya saya sendiri sajalah yang menyelinap ke Malwapati. Sehingga, kalaupun saya tewas, tidak menyebabkan malapetaka ke seluruh negeri. Gusti sendirilah yang menginginkan perang terbuka. Apa pantas Kipati menyalahkan seorang prabu? Bagaimana seandainya dalam penyerangan kemarin kita yang menang? Saya yakin Kipatilah yang akan terlebih dahulu menepuk dada, bukan? Maaf, Gusti Ratu. Tidak ada secuil pun maksud hamba untuk menyalahkan siapapun. Hamba mengerti bahwa keputusan apapun harus kita tanggung bersama. Iya, seharusnya memang begitu. Sekarang yang kita bicarakan adalah bagaimana rencana kita selanjutnya. Tentu, Gusti Ratu. Kami akan mempertahankan kehormatan Simbar Manyura sampai titik darah penghabisan. Gusti, kami pun akan tetap setia membela Simbar Manyura. Terima kasih. Kalian memang patut dibanggakan. Dan saya sangat terharu atas kesetiaan kalian. Cukup sampai di sini saja, Liwa. Saya sudah tahu arah ke Simbar Manyura. Ya, sebenarnya saya ingin mengikutinya, Dewi. Terus terang, saya cemas kalau Nyai Dewi pergi sendirian. Liwa, untuk tugas ini lebih menguntungkan kalau saya pergi sendirian. Hati-hati, Nyai Dewi. Oh ya, Liwa, kamu harus tetap berlatih. Saya lihat jurus dasendriamu masih belum sempurna. Benar, Nyai Dewi. Kepala saya rasanya pusing kalau saya menajamkan indera ke-10 saya. Jangan putus asa. Warung makan? Benar, Nyai. Milik siapa ya? Kituntang, Nyai. Oh, Kituntang. Nyai mau jadi pelayan di sini? Oh, tidak. Hanya mau makan saja, kata orang masakannya enak. Betul, Nyai. Silakan, Nyai. Terima kasih. Silakan. Nyai, beres kerja yang ada di sana. Iya.
Biar saya di sini. Baik. Silahkan, Nyai. Saya kira di sana suasananya lebih enak. Mari. Mari, Nyai. Mari, silahkan. Di sini lebih tenang. Nyai mau pesan apa? Nanti saja. Oh, iya. Sebentar. Iya, Nyai. Saya mau menawarkan sesuatu. Iya, iya. Cincin ini, Ki. Saya mau menawarkan ini, Ki. Nyai, ada pesan dari Gusti Pati. Sudah lama Ki Tuntang tidak mengirimkan berita ke Malwapati. Nyai, ngomongnya jangan keras-keras. Di sini dinding dan pohon punya telinga, Nyai. Kita bicarakan di tempat lain saja. Jadi, ayam panggang sama sayur gori. Terus minumannya apa, Nyai? Bandek saja, Ki. Cepat ya, Ki. Iya, Nyai. Kamu iya. Cepat tolong ambil ayam panggang. Iben, lihat perempuan yang baru datang itu. Kenapa, Tuan? Kelihatannya sudah tidak muda lagi. Abi pati kayu. Kopinya yuk ya. Tuan berminat. Jangan buang waktu, ayo. Beres, Tuan. Ya. Makanan ini untuk wanita itu kan? Benar. Biar aku yang bawa. Jangan, Iben. Kamu masih tetap ingin dagang, kan? Hah? Atau sudah bosan hidup? Nyai, silahkan, Nyai. Apa untuk tamu wanita, pelayannya harus laki-laki? Wah, hanya untuk wanita yang cantik, Nyai. Nyai, lihat tuan itu yang duduk di tengah. Ada apa dengan tuanmu? Beliau berkenan mengajak Nyai. Katakan kepada tuanmu, saya tidak bernafsu dengan lelaki bertampang seperti itu. Kurang ajar. Kurang ajar. Nyai sudah terlanjur membuka topeng. Maaf, saya lepas kendali, Ki. Malam ini juga, Nyai harus meninggalkan kota raja. Tapi,
Bagaimana saya bisa mendapat berita penting dari sampean? Saya punya rumah persembunyian di luar kota. Tidak ada satupun orang Simbar Mayura yang tahu, kecuali satu orang. Oh. Istri Kitungtang? Tidak. Begini Nyai, malam ini juga Nyai harus meninggalkan Kuta Raja lewat gerbang timur. Saya akan menunggu Nyai di pinggir hutan. Iya. Apa kalian? Hai! Tidak ada yang bisa lolos dari Simbar Mayura, siapapun yang berani menghina Dohitra Bano. Bagaimana kalau kamu sekarang kubunuh saja? Sangat layak manusia seperti kamu yang senang melecehkan kaum perempuan mendapat hukuman yang setimpal. Kurang ajar! Maafkan saya. Kenapa lama sekali, Nyai? Orang yang mengganggu saya masih penasaran. Terpaksa saya selesaikan. Saya tidak mau mereka menjadi batu sandungan buat saya. Bagus, Nyai. Lelaki yang berpakaian mewah itu salah seorang putra menak dari Simbar Mayura. Kalau tidak Nyai bunuh, memang bisa menimbulkan kesulitan, termasuk kepada warung saya. Lalu sekarang kita kemana, Ki? Ikuti saya. Iya. Sama sekali saya tidak menduga bahwa mereka berani menyerbu Mawapati. Apa selama ini kegiatan mereka tidak tercium oleh Kitungtang bahwa mereka menyewa pendekar sakti untuk melakukan penyerbuan? Selama ini yang tampak di Kuta Raja Simbar Mayura adalah ketidakamanan. Banyak bermocora, tukang peras, dan penjahat di pasar-pasar. Sementara tentara raja tidak mampu menangani mereka. Apa pengunjung di warung Kisanak tidak ada yang kelepasan membicarakan hal ini? Sama sekali tidak ada, Nyai. Sebenarnya saya tidak perlu lagi sembunyi-sembunyi seperti ini. Karena orang-orang yang mengganggu di warung Kitungtang sudah saya bunuh semua. Itulah, Nyai. Saya yakin besok akan geger dengan matinya Dohitra Banu dan kawan-kawan. Karena Dohitra Banu masih kerabat dekatnya Senopati Jayapati. Pokoknya, Nyai,
Saya akan ke sini kalau sudah aman sambil membawa berita. Iya, tapi... Tolonglah, Nyai. Nyai jangan menampakkan diri dulu. Saya benar-benar tertarik untuk mempelajari ilmu malih rupa itu. Dengan ilmu itu, bisa dengan mudah saya menusuk kemanapun, termasuk ke dalam bilik Angling Dharma Guru. Tempatnya sangat jauh, Wirat. Aku yakin Gusti Prabu tidak mengizinkan kau pergi. Apalagi sekarang para pimpinan Simbar Manyura sedang ketakutan. Takut dengan pembalasan Angling Dharma ke Simbar Manyura ini. Mengerti? Oh ya, bagaimana kalau guru menunjukkan tempatnya saja? Biar kami yang ke sana. Tidak usah. Tidak usah minta izin kepada Prabu Pancatnyana. Biar aku yang memberi alasan. Iya, iya. Empu Sargayuda itu sudah sangat sepuh. Tapi lelaki jelek itu pernah tergila-gila kepadaku. Waktu itu aku masih jadi istri Pangeran Dungu Suryapati. Dia tinggal di Bukit Batu Hitam, di lereng timur Gunung Wilis. Ya. Aku ingat sekarang. Oh ya, jangan lupa kau katakan bahwa kau muridku. Ya. Iya, Guru. Iya. Oh ya, sebaiknya kami berangkat sekarang saja, Guru. Hah? Maaf, Nyai, ampun, Nyai. Ayo, terus. Kamu masih tetap setia kepadaku, Wirat. Apa mungkin putra seorang pendekar yang ibunya berhutang budi kepada guru akan tega mengkhianati guru? Saroya. Ayo berangkat. Terima kasih, Guru. Terima kasih. Bagus. Semua masuk. Ada apa? Mana pemilik warung? Hamba, Tuan. Sini kamu. Ya, Tuan. Kenapa kamu tidak memberitahu kalau ada keributan di warung ini? Keributan itu cuma sebentar, Tuan. Karena persoalannya sudah selesai, hamba pikir hamba tidak perlu lagi memberitahu Tuan. Kamu tahu, keponakan saya tewas. Gawat. Tapi perkelahian di warung hamba tidak ada korban, Tuan. Silakan Tuan tanyakan ke pelayan hamba. Betul, Gusti. Istri hamba. Kalau kamu memberitahu kepada kami, maka penjahat itu akan cepat diringkus. Oh iya, Tuan.
Kamu pasti kenal dengan orang yang membuat keributan. Ada yang bilang kalau kamu ngobrol panjang lebar sebelum terjadi keributan, ya kan? Sama sekali bukan, Tuan. Hamba hanya menawarkan makanan yang hamba sediakan. Kemudian dia bertanya apakah cincin ini bisa untuk membayar makanan. Karena dia seorang pendekar pengelana. Ya itu saja, Tuan. Ini cincinnya. Tangkap dia. Tuan, tolong suami saya, Tuan. Cincin itu sudah lama dipakai. Di jarinya ada bekas putih. Sungguh, Tuan, hamba tidak bohong. Bekas putihnya adalah bekas cincin hamba yang hamba lepas dan diganti dengan cincin ini, Tuan. Ampun, Tuan, hamba jangan ditangkap, Tuan. Kamu dibebaskan. Kalau pengacaunya sudah ditangkap. Hamba tidak bersalah, Tuan. Ampun, Tuan. Seret dia. Ampun, Tuan. Ampun, Tuan. Saya kemalaman. Saya lihat ada rumah. Siapa menyuruh kamu kemari? Kau kenal saya? Waduh, Nyai. Hampir saya pingsan. Maaf ya, Bi. Oh ya, kenapa kamu kemari? Disuruh Paman Tungtang, Nyai. Mana dia? Ditangkap, Nyai. Siapa yang menangkap? Gusti Senopati dan satu regu prajurit. Paman Tungtang dinyatakan bersalah karena tidak melaporkan perkelahian di warungnya. Lalu dituduh menipu Senopati. Apa Ki Tungtang berpesan supaya dibebaskan dari tahanan? Tidak, Nyai. Malah menyuruh Nyai meninggalkan Simbar Manyura secepatnya. Ki Tungtang takut mereka akan mencium kegiatan Nyai. Kalau begitu, Nyai di sini saja dulu. Aku akan berjalan-jalan ke Kuta Raja. Bahaya, Nyai. Saya melihat prajurit Simbar Manyura meronda semua sudut kota sampai ke gerbang perbatasan. Jadi kamu kepergok mereka tadi? Tidak, Nyai. Saya dan Paman Tungtang punya jalan tikus sendiri menuju tempat ini. Kamu bisa tunjukkan jalan tikus itu pada saya? Tapi, Nyai, itu menuju Kuta Raja. Oh, itu lebih bagus. Ayo. Ada di sana. Ayo.
Aku utusan Patih Batik Mantri. Nyai? Waduh. Waduh, Nyai, kenapa kemari? Kamu berdua, awasi jalan. Sebagian lagi kembali ke tempat. Awasi di luar. Baik, baik. Kitumpang tetap pura-pura tidak kenal siapa saya. Iya. Kalau mereka bilang ada orang yang mengajak Buta Raja, Aki bilang saja, mungkin teman atau suami saya yang marah karena saya diganggu di warung bapak. Iya, Nyai, iya. Tadi ada pendekar lari kemari. Dia pasti kawan kamu. Mau membebaskan kamu rupanya. Saya ini hanya tukang warung, Tuan. Bagaimana mungkin saya punya teman pendekar? Pendekar perempuan yang membunuh Dohitra Banu itu pasti sekutu kamu. Disitulah salahnya. Gusti Senopati menangkap saya hanya karena dugaan. Saya sudah jelaskan, pendekar wanita yang tarung sama Tuan Dohitra Banu itu hanyalah tamu, pengunjung di warung saya. Tapi pendekar itu lari ke arah sini dan dia telah melumpuhkan 10 anak buahku. Siapa tahu dia teman dari pendekar wanita itu, atau mungkin saja dia marah karena istri atau mungkin saja kekasihnya diganggu orang. Tuan Penatus, pendekar tadi memang berteriak-teriak mencari orang yang telah mengganggu istrinya, Tuan. Tuntang. Iya, Tuan. Aku bisa mengusahakan kebebasanmu. Terima kasih, Tuan. Terima kasih. Tapi usahakan uang buat saya. Tidak banyak-banyak. Cuma 500 kepeng. 500? Iya. Murah. Untuk hawa segar. Menjadi orang bebas. Wah, dari mana saya uang sebanyak itu, Tuan? Saya tidak punya uang sebanyak itu, Tuan. Aku tahu, warungmu kan laris. Pikir itu, Tuntan. Kalau kamu setuju, pesankan pada penjaga penjara. Namaku Menatus Kiur. Iya, iya, iya. Aku pergi. Iya. Jangan lupa pesanku. Orang kok tidak bosan-bosannya memeras rakyat. Hukum kok diperjualbelikan. Kitumpang. Bagaimana rencana kita? Apa Kitumpang kubebaskan sekarang daripada harus membayar 500 kepeng? Saya yakin, Nyai, bahwa saya pasti dibebaskan. Sebab mereka tidak akan mendapat bukti apapun. Lebih baik Nyai tetap menunggu di tempat rahasia kita. Baik, tapi kalau sampai 5 hari Kitumpang belum juga dibebaskan, akan saya obrak-abrik penjara ini. Iya, iya, Nyai. Ha 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 ha!
Itu bukitnya, Bi. Sekarang kita tinggal mencari rumahnya. Ayo, Bi. Ayo. Ya. Maaf, Bu. Apakah ini rumah Empu Sargayuda? Kau sedang bicara dengan dia. Maafkan kelancangan kami, Empu. Masuk ke rumah Empu tanpa izin. Itu wajar, anak muda. Kenapa harus merasa perlu untuk meminta izin masuk di rumah jelek seperti ini? Apalagi saya yakin Tuan pasti orang yang berilmu tinggi. Saya sudah minta maaf, Mbu. Kalau Mbu tidak mau memaafkan, terserah. Oh, tentu. Orang rendah seperti saya mana mungkin berani menolak permintaan maaf seorang tuan? Jahanam! Mulut pun nyelekit orang tua! Orang tua macam kamu yang membuat anak muda jadi kurang ajar! Kurang ajar! Ternyata dia sukma, Bi! Tunggu, Bi. Tidak, gunakan aja halimun. Orang tua itu pasti juga menggunakan halimun. Ya, Bibi. Kamu tidak akan menemuiku di alam halimun, anak muda. Aku tidak menggunakan ajian itu. Akan kulaporkan
perbuatanmu pada guruku Durgandini. Siapa gurumu? Durgandini! Tunggu! Apakah kamu murid Durgandini? Benar, Embu. Coba ceritakan. Siapa Durgandini? Dan apa kesaktiannya? Guru menyampaikan salam untuk Empu. Dia minta maaf terpaksa meninggalkan Empu karena masih perlu menimba ilmu dari Pangeran Suryapati yang sebenarnya tidak dicintainya. Durgandini lebih tergila-gila pada ilmu Desendriya. Sebenarnya Desendriya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmu malih rupa milikku. Iya, Bu. Memang guru juga mengakui. Itu kenapa beliau menyuruh kami kemari. Beliau sangat mendukung kepada kami untuk berguru kepada orang yang paling dia kasih, yaitu Empu. Kamu masih mengingat aku. Ternyata dia mempunyai ilmu malih rupa yang cukup sempurna. Awas Durgandini! Sebenarnya kita memang cocok untuk menjadi sepasang pendekar, Nyai. Aku harus menemui suamiku dulu. Durgandini, kamu tidak akan berhasil mengajak Suryapati untuk menjadi pendampingmu sebagai sepasang pendekar kelana. Lelaki itu sudah tidak punya semangat. Tapi aku masih memerlukan beberapa ilmu Desendriya Kakang Suryapati yang belum diturunkan padaku, Sarga. Desendriya? Apa hebatnya dibandingkan dengan ilmu malih rupa milikku? Akan kuajarkan ilmuku kepadamu dan kita kuasai seluruh jagad persilatan ini. Sarga, kalau takdir menyatukan kita, aku akan kembali padamu. Sejak itu, saya tidak pernah bertemu lagi. Dia menyarankan saya untuk belajar ilmu malih rupa dari Empu,
Mungkin itu sebuah pengakuan jujur dari guru, bahwa sebenarnya ilmu empu lebih hebat dari semua ilmu yang beliau pelajari dari suaminya. Durgandini terlalu berlebihan. Betul, empu. Kami dianjurkan supaya menjadi sepasang pendekar kelana. Benar. Sebuah cita-cita beliau yang tidak kesampaian. Kalau saja bukan atas permintaan Durgandini, aku kubur ilmuku bersama jasadku. Apa empu tidak sayang ilmu itu akan musnah begitu saja, empu? Yang kutakutkan, kalau ilmu ini dipakai untuk kejahatan. Saudara seperguruanku telah mengajarkan ilmunya kepada salah seorang pembesar dari negeri Simbar Mayura. Tapi pembesar itu menggunakan ajian itu untuk membela negerinya. Dari mana kau tahu? Saat ini guru sedang membantu Simbar Mayura untuk menjaga keselamatan Prabu Pancatnyana dari gangguan negeri Malwapati. Dan karena guru sudah tua, maka beliau menyuruh kami untuk berguru kepada empu. Baik. Baik. Apapun permintaan Durgandini, pasti akan kupenuhi. Murid Durgandini adalah muridku juga. Terima kasih, guru. Paman Tuntang mau dihukum panjang. Dia digiring ke panggung pemanggahan. Kamu tunggu di sini saja ya. Iya, Nyai. Gong! Gusti Prabu, orang ini dituduh telah melakukan persekutuan dengan seorang pendekar, sehingga mengakibatkan kematian seorang menak di Simbar Mayura. Atas kesalahannya ini, Sang Adiyaksa telah memutuskan hukuman mati di pemanggahan ini. Atas izin Paduka, hukuman ini akan dilaksanakan hari ini. Darah dipalas dengan darah. Kematian ditutup dengan kematian. Itulah hukum keadilan Simbar Mayura. Berikan dia kesempatan untuk mengatakan pesan terakhir. Lepaskan pasungan. Hei, Tuntang. Gusti Prabu menyuruh kamu untuk mengucapkan pesan terakhirmu. Gusti Prabu, hamba menerima hukuman untuk kesalahan yang sama sekali hamba tidak tahu. Setiap hari, warung hamba menjadi tempat keluar masuknya tamu untuk mengisi perut. Sambil ngobrol dan menjalin hubungan dagang. Gusti Prabu, apa salah hamba? Kalau ada terjadi perkelahian di dalam warung hamba,
Hamba memohon ampunannya, Gusti. Kalau kejadian itu membuat diri hamba dinyatakan bersalah. Gusti Prabu, menurut penatus pasukan ronda, ada usaha kawan Kituntang untuk membebaskannya dari penjara. Penatus itu sama sekali tidak bisa membuktikan, Gusti. Nyatanya, sampai diseret ke tempat ini, hamba masih tetap di dalam tahanan. Memang, penatus itu pernah menjanjikan kepada hamba kebebasan kalau hamba membayar 500 kepeng, Gusti. Dia telah memfitnah Gusti Prabu. Dia telah menjelekkan keadilan di negeri Simbar Mayura ini, yang sudah terkenal sampai ke negeri Manca. Mulutmu sangat berbahaya, Kituntang. Kamu sudah berani menghina seorang penatus dari tentara negara yang terhormat. Hukuman mati di Pemanggahan memang sangat adil untuk seorang penghujat pemerintah. Ampun, Gusti. Ah!